بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدان إخوه يندي كسيه دان أخوه يندي مليئيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dan rahmatnya dapatlah kita berjumpa dalam ruangan ilmun yuntafa'u bih pada tiap-tiap pagi setiap hari insya-Allah jam 6 pagi sampai 7. Masihlah kita bersama dengan siri-siri rumah tangga bahagia, iaitu tajuk kita, iaitu tajuknya yang bernama kepandaian atau kependayan, kependayan seorang isteri dalam mengambil hati suaminya. Saudara dikasihi, pada siri yang pertama kita sudah bentangkan beberapa rayuan dan ngaduan dan perasaan seorang suami dan seorang isteri. Katanya suami kata isteri sekia-sekia, dan isteri pun duk ngadu berkenaan dengan suaminya ada sekia-sekia. Itu semua saya rasanya bukanlah daripada tolak ke bercidak, tolak ke dia kasih, dan tolak ke dia tu masih lagi nak bersama dengan kita, dan dia masih lagi duk cari jalan keluar. Ada cari apa? Cari jalan keluar tu. Bila cari jalan keluar tak temu, maka susah sikit lah bagi dia tu, menyebabkan tubik bagi kata lipah. Bila seorang tu mikir tak tubik doa, jadi penuh otak dia tu, menyebabkan lipah. Bila lipah tu susah sikit lah jeluak tubik bagi kata mutah tubik. Misalnya sekadar ayat pening seorang dia tu, tak ada apa lagi, duduk pening dari kepala dia tu. Misalnya duduk pening, duduk berat kepala, naik pengata linga tak dengar mana, rasa puasa pengah bising linga, atau rasa peng apa mikir tak tubik, yang kata duduk dalam diri dia masing-masing. Tapi bila dengan itu sangat tu, dia nampak akan, bila berat sangat tu dia nampak akan, ima akan dia nak pelum, dia nak geboh, dia nak gerak, dia nak pening, dia nak gelap mata. Kita lagu tu bila sakit, bila gapo tu, dia duduk bila dia dah banyak doa tu menyebabkan gelap mata. Bila gelap mata darah tinggi naik tu, dia kena jeluak. Ima dia mutah, ima dia aku banyak kata mutah lah. Mana tu? Bila dia banyak doa, dia nak royak. Tapi jawab dia boleh royak pada siapa? Boleh royak kepada orang yang yang dia nampak kata demon ni boleh tupai. Demon ni boleh wui jalan keluar pada dia. Bukan dia royak kat sihat atau dak kena tu, royak kat sain. Dia royak kat atas gerai-gerai kat sain, kata laki ku lagu tu laki ku lagu ni. Itu tidak apa, tidak disuruh oleh Islam, bahkan dilarang oleh Islam. Begitu juga suami pun sama juga. Bila ada kesalahan isteri, dia nak buat tak boleh dah, dia cari panggil teman atau kawan atau rakan atau sahabat yang boleh berjalan pada dia. Yang duk po duk kaca dah teka-teka dia semua cerah lah retina ramah. Dah tak pelik retina jenah benar ikut munuk. Orang sepengamu ni, orang janguk, orang panah, orang lidah mah, orang sekia-sekia misalnya. Misalnya ada kat lagu tu. Dah panggil tak sayang lagu tu. Dah panggil tak rufaqa usuk. Sayang tak baik, sayang tak molek. Duk teka kita, suruh kita cerah dengan bini kita. Dah sedara dikasihi. Itu bukan. Oleh itu, kita atas rasa fok kita semua ni jadi apa, jadi kemakan, jadi pengen tu anggota dalam nak bakti masyarakat. Saya ni sebagai apa, sebagai pengen kata salah seorang daripada
juta ke daripada 1,000 ke. Nah, boleh hadis darah tu lebih panah lagi. Lebih apa, lebih mahal lagi, lebih bijak lagi, lebih matang lagi, lebih mendalami lagi dalam buku ni. Dalam buku nak selesaikan masalah keluarga yang yang semakin hari semakin bercerai, semakin hari tidak ada lagi berkahwin. Nah, tidak semasa hari dan semasa masing-masing hari kita dapati nah kau turut sangkung kita tu atau masyarakat kita sedara dikasih. Oleh itu hari ni insya-Allah kita nak cakap berkenaan dengan baru kita dalam mukadimah hari ni. Nah, mari kita nak cakap berkenaan dengan mafhumul hayat az-zawjiyah. Pengertian fahamai kau nah ciri ku atau kita duduk bersama tu kena reti juga. Dah, paham kena paham dia sempurna juga. Kita kaca nikah apa? Kita duk nikah, kita duk terima, kita duk nah, kita duk nak susah apanya? Dah setengah-setengah dia kata az-zawaju maqbaratul hubbi. Dah, nikah adalah kubur pada kuamrak. Mana tak ada nikah sini. Dah duk with my friend, duk tunai yang nikah. Dah nikah selera dah. Apa? Itu kita katanya, ya itu adalah perkataan dah orang-orang barat, perkataan musuh-musuh Islam, perkataan dah banyak kata tuayang timedi. Yang mana kita tengok daripada darah-darah apa nama tu, kita buka dalam klip dia kecek dia kata tekah belum nikah tu jangan boleh berlaku kok tu kok ni bon nikah pak tu haludah. Dah tak boleh berlaku. Buatan tekah apa tekah belum nikah tu dah kena berlaku. Dah jam berlaku kok tu kok ni buatan nikah dak jam balah. Lepas tu buat apa cerah? Jadi dia kecek suka-suka main. Dia kata kenapa banyak cerah dalam dunia? Buat apa orang pakat tag? Ya, orang pakat apa pakat balah pakat gapo? Dengan sebab nikah. Dia nak nikah dia ada cerah dia kata. Dia suka-suka main lah betul lah. Haula wala quwwata illa billah. Dengan sebab nikah dia kata. Kalau tak ada nikah, dah kalau tak nikah dia tak cerah. Bahagia dia cerah dengan sebab apa? Sebab nikah. Sebab tu sebab kita yang nikah. Nah, kita duduk suka-suka, kita duduk main-main, nak tidur dengan pia, retina tu nak tidur dengan pia. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Islam dak. Islam dah dia ada pemahaman yang khas bagi dia. Dah daripada siapa? Daripada Tuhan, daripada Rabb yang menjadikan kita. Dia tahu keperluan kita. Dia tahu tak ada tak hidup sore. Nah, dia menjadikan Hawa. Dah, tubuh daripada diri ada daripada telur busuk ada. Dan untuk apa? Untuk nak mari dah duduk bersama dengan dia, mari bantu belakang kalau nak balik dia mana-mana pergi reti nak mari duduk apa, mari duduk pergi, mari duduk bantu di belakang kita. Kalau kita susah dia mari itu, kalau kita serabut dia mari menyenangkan kita, kalau kita mikir tak tubik dia mari bantu dengan fikiran dia, saudara dikasihi. Ya, itulah yang kita harap. Maka kita mari kata, kita mari buat pengerti, kita mari buat pemahaman dulu berkenaan dengan hidup keluarga ni, iaitu satu hidup keluarga ni ialah hidup yang adanya ta'awun. Ta'awun ke apa? Ta'awun. Tolong gimari. Ta'aluf. Kena boleh terima gimari. Hubbun. Kasih gimari. Dah. Serenok gimari sedara dikasih. Sebab itulah. Dan kita kena pihak kata. Satu kaedah. Kita pergi satu kaedah katanya. Kullu bani Adam khattak. Tiap-tiap anak ada ni bersalah. Bila kita tahu kata tiap-tiap anak ada bersalah. Dah. Wa khairul khattain at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang bertaubat. Maka di situ kita tak apa, kita ada kaedah, kita ada asas, dan kita ada syiar kita. Tiap-tiap anak ada bersalah dan sebaik-baik nah orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat. Bini kita bersalah, apa kita tak ada bersalah dah. Dan kita bersalah dan kita tak khabar. Bini kita bersalah, dia manusia, kita manusia. Ya ada asal dia gigi dengan lidah. Ni ada ketik pasal dia lama-lama kak sikit Allah apa mesti sama duduk dalam apa dalam mulut tulah nah lepas tu dah pergi mari nah lidah mari duk gosok di gigi nah mari duk bubat gigi kadang-kadang mari duk itu dah di lidah sikit-sikit orang tak tolong pergi mari panggil kata ya ada pasal dia ya ketik hidup tidak ada balah tidak ada gapo nah panggil kata hidup kerah hidup yang apa batu hidup yang apa yang tidak ada dah kemanisan. Dah tidak ada sakar pun, tak ada manis pun, tak ada masing pun, tak ada pedas pun, tak ada. Kodok tawa. Dah kodok boleh hanok sepanjang hidup ke apa hidup kamilmu gitulah. Dah boleh hanok amal tu tak ada serenok pun ni. Dah, duk gitu sama tak mati. Allahuakbar.
Dah lemu kambingnya lagu tu duduk gitu sama tarus nak sembelih dia orang. Okay. Buka lagu tu kita orang. Okay. Dah kita orang okay. Selain ni kita buka hidup kita tuju lagu tu sedang dikasih. Oleh itu kita nak duduk dengan laki bini tu. Dah mana tu laki bini atau bini. Dah bini laki tu kena ada satu kaedah dalam hidup kita. Mula-mula kita nikah lagi. Rasulullah dia buat. Dah dia buat satu kaedah. Dah Abu Dzar radhiyallahu anhu dia kata, dia kata kepada bini dia dalam lepas dah dia nikah, dia buat satu perjanjian, satu saniah. Nah, satu perjanjian dia kata, "Idza ra'aitani ghadibtu fardini. Nah, wa idza ra'aituki ghadba raddaituki. Wa illa lam nastahi." Dia kata, "Apabila mungkak, nah, napa aku ni marah, membuatlah we aku redha padamu. Dan apabila aku nampak mung ni marah, masai muka, dah tak puas hati aku nak buat aku nak suruh nak mu suka semula. Wa illa fala la la, la nastahib, wa illa lam nastahib." Kalau gitu nak kita nak tak leh dua. Kita nak jalan sekali tak leh. Kita nak akhir tak sekali tak leh. Apa tu? Kita nak makan pinggan sekali tak leh. Kita nak makan nihat tu tak leh. Kalau rasa kita tak ada kaedah dalam hidup kita. Gapo ni kaedah dia? Kaedah Abu Dzar. Nah, lakukan dia apa? Nah, iaitu apabila mu nampak ku marah, mu buat aku suka. Dan apabila aku nampak mu marah, aku nak buat mu redha. Mu suka semula. Dah. Wa illa lam nastahi. Kalau gitu payah kita nak duk. Dah sebab itulah. Redha ni pengen kata dia boleh. Nah, boleh apa semua. Kalau kasih sekarang ni, redha sekarang ni, jangan sekarang ni, hak salah pun ya tidak ada salah. Nah, sebab kita nikah mula-mula mana ustaz cerita itu kan. Kita nikah mula-mula ni bini kita jalan pergi sepak gelas tu kan. Sepak pup pecah gelas tu. Kita mari pak Allah pergi ibu kaki dan tang apa kaki bini kita ngalukolah ngada kaco sikit sebanyak nyewelah pu bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama pu siuk kat kaki apa kaki kaki atau ibu jari dah kaki bini kita tu apa kita kasih sekat tu apa lama bini kita sepak pula pah pecah pula apa kita tak ada waktu dulu apa kita pergi kata ke dia kata apa kaki dia tak ada mata kan. Dah sepak ikut sui kau tu jalan tak tengok kena apa dia habis redha dia habis kasih nah cerak dia kena paling kuat lain sebab itulah dah berkata asy-syair wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun ya kama anna aina as-sukhti tubdil masawiya dan makna tu wa ainur ridha mata ya redha perasaan ya redha tu nah dia boleh pejam mata hak salah dia boleh pejam mata semua bila salah tak apa dah hang tak apa pasal dia. Dah kau tu terlupa manusia terlupa. Nah, dah tak apa dia apalah insya-Allah. Dah kita boleh lari, Ya lain halu dah. Dah wa ainus sukhti kama anna ainus sukhti tubdil masawiya. Kalau marah sekarang, buat sikit salah sikit. Nah, sikit ya basah halu dah. Masing sikit makan ni, gagari halu dah. Ai lewat sikit ya, lekat tekak nak mati nak gapo halu dah. Mana kata dia nak marah sekarang, ya sebab itulah. Kasih kita ni sepanjang apa ustaz akad misal dan seperti nah kasih saya kita ni seperti minyak seperti apa seperti kereta kita dengan bini kita tu duduk atas apa atas panggil tu hidup keluarga ni seperti kereta nak pergi kena pakai minyak kuamrak kita lah gitu kena berminyak sama ya te dok bosore bukan dia tina dah sebab kita nak pergi mana-mana pakai berminyak lah. Nah, kita pakai buah minyak bukan tak tino sokmo kena buah minyak. Tino sokmo buah minyak. Hak yate tak ada gada. Misalnya hak tino sokmo duk buat abang adik kasih kat abang, nah abang adik buat go tu buat go ni tapi tak napa ada abang apa abang tunjuk kasih. Jadi kita kerah tu. Abang adik tanya. Abang kasih dekat adik. Kalu mikil. Gapolah kau tu? Kalu mikil. Gapo apa kita kata yo abang kasih pada penamu lagi tapi abang tak apa tak pandai nak royak dengan mulut lagu tak apa neh mari pak tak tahu bekno tahu tak tahu neh nanti mikir dulu mikir po kita ni boleh anak 10 dah
Nak tahu, nak mikir dulu. La haula wala quwwata illa billah. Kita tu tak pandang tak pandang berdoa. Lalu kita duduk dengan bini kita tu menyebabkan susah kita duduk. Sebab itulah kita kena pihak kata apa yang berlaku dalam keluarga kita daripada masalah-masalah krisis-krisis dalam hidup kita tu sebab dia dua orang lelaki bini ni. Dua orang ni bukan atas hati saja kena atau atas saja kena. Maka kali ni kita nak kacak orang atas pula. Dulu kita kacak 10 siri dah berkenaan dengan orang tino. Cara isteri ambil hati suami. Dan ni pula tu kita kacak berkenaan dengan suami hati ambil hati isteri. Silap tadi saya royak dalam mukadimah tu. Isteri ambil hati suami dak. Kita tukar dah. Tukar daripada suami ambil hati isteri. Sebab apa ustaz nak kacak hak suaminya? Kerana orang atas ni orang yang lebih berfikir dan lebih bersabar. Orang atas ni orang yang sabar dia tinggi dan orang yang paling kata rap namnak ya timo benda berat dalam kehidupan ni paling kata cuk dia ragoh. Kerungsang dia ragoh. Umur dia tu boleh timo 10 lapis tak apa. Dia tiar dia tu. Dia sok ragoh. Sebab apa? Sebab ni cerak dah. Orang atas dia orang yang dia lawe apa? Lawe panah, lawe hujan, lawe apa nama dia lawe kerja dia. Ada pergi pagi klik-klik apa klik gelap. Pikul benar borak. Duk tengah panah. Mana tu tubuh dia tu dia teh, akal dia tu dia mati. Ni seorang atas. Sebab itulah tu hawi kelebih pada orang atas tu hawi nabi tu banyak ke daripada golongan orang atas. Orang atas banyak ke naik adik raja. Naik adik nabi. Sebab tu hawi pada dia tu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Nampak tu? Nampak banyak kagalah tu hawi tu. Ni kata kelebih dia. Orang tin pun ada juga kelebih dia. Saudara dikasihi. Tapi bila ada masa-masa yang kelebihan tu, mana tu setengah daripada setengah tu mari duk apa? Mari duk sempurnakan satu demi satu. Hatina mari duk sepenuh hati mari duk sepenuh hatina. Yang kedua apa kita nak kecek kepada orang hati. Kerana orang hati inilah yang duk cara orang tina, orang hati ni sebagai penghulu, sebagai ketua, orang hati inilah orang yang suruh dan yang lari. Tidak ada dalam rumah perkataan yang masing dan tua yang sebenar yang memiliki hak nak bercara dalam rumah nak bercara keluarga dia mereka orang atas itulah maka orang atas mikir tu kalau orang atas pihak situ dah saya rasanya sedap dah ni bahasanya orang atas pihak tu orang tino duk kena kerja duk pihak tu orang tino duk kena cari makan duk pihak tu orang tino duk kena cara semua hidup dia bukanlah gitu. Kalau ada lagu tu orang atas saya katanya bukan orang atas tu. Apa tu? Bukan orang-orang atas dah. Apa tu? Walaupun kita tu tengok singa ustaz. Singa dia dok getekel itu dia. Bagaimana farisah dia, mangsa dia atau jira dia, dia suruh hak tino lagi. Hak tino dia ada apa dia ada rimah atau singa tino dah 10 ekor atau 7 ekor 8 ekor fak ni dok pitah lagi apa. Buat pitah siap mapuh siap mak itu menatai tu dia panggil dengan suara dia lah yatai mari makan dulu mari makan gapo siap lepas tu buat kenyai pak barulah tina mari hak tu panggil tu tabiat dia lagu tu lepas tu tabiat dia mana tu singa tapi dia tu dia kena jaga lah dengan bini dia duk kerja gapo tapi dia tu raja sebab tu dinamakan malikul ghabah raja hutan. Habis tu dia jaga. Mari singa lain ha. Dia belawa aci luka, aci patah, aci cabut, taring-taring lah. Tapi kalau bini dia kalau rasa bini-bini dia nak pergi pun nak pergi tekan, nak pergi igat. Igat menata-menata lain tak boleh. Dia cara style. Dah rimah-rimah atau singa-singa tino tu nak pergi tekan tak boleh. Dia mau tu rah, dia mau tu besar, dia mau tu kuat lagi. Dia gigak sekaligus ya. Dia kata
hak mudah-mudah boleh demo, hak payah-payah hal-hal kawin. Berkaitan nanti nak tidur bangun tak deh. Dah ni kita orang okay, lelaki, dah kerja kita tu banyak ke di luar rumah. Dah. Ha, ni kerja kita orang atas ni upah rata kita orang cara situ. Yang ketiga pula, kalau dah seorang lelaki tu tahu bagaimana dia nak duduk dengan bini dia, bila bagaimana dia nak itu dengan bini dia, dah nanti dia surat akan tahu katanya anak koci kebahagiaan, anak koci keseronokan duduk di tangan dia. Kalau dia apa dia tahu. Ha, sebab itulah nikah dan kita duduk dengan bini kita tu adalah satu kepandaian, satu fun, satu selapak. Nah, apa tu? Bila kita pandai guna anak koci tu, kita ada selapak naikkan. Nah, semua kita ni kita dah reti noh ada belajar. Oh ya, tu duk pergi belajar ke apa? Lagi belajar roda, ke duk belajar hatahan ke apa tu? Apa? Nah, ya ada satu selapak. Selepak naik pongkan tua, orang tu nak pergi belajar cara apa, cara nak gocoh orang jahat, cara nak pelepas pada orang jahat, satu selepak. Tapi dalam rumah tangga ni, ya ada satu selepak juga. Satu kepandaian juga kita kena, dah kita kena apa tu? Kita kena pandai kat situ. Maka kita kena pahal sini katanya, nikah bukanlah sekadar syahwat. Sekadar nak syahwat, nak kenyekan syahwat kita. Artinya nak kenyekan syahwat dia, yaitu nak kenyekan syahwat dia bukan. Nikah bukanlah. Dah kena duk apa duk itu duk apa duk cara dalam rumah, cara ha furniture, cara ha dah barang kata kakas peralatan dalam rumah dak. Nikah tu bukannya duk di beranak tino ate dak. Nikah tu bukannya sekadar nak makan pada anak, nak pakai pakai pada anak, nak pakai pada bini, pakai bukan sekadar tu. Dah. Kalau lagu tu orang ate semua boleh buat. Orang ate semua boleh buat tengok orang kafe ada. Sedap pada kita lagi. Dia punya cara anak dia, pakai dia apa nama. Dia buat gejala, dia buat tu, buat ni. Kita dah pasal-pasal itu kita. Kita orang-orang selera ni. Nah, banyak cara lah kita ni. Soalnya, tak ada ilmu situ. Yang kedua, tak ada wahai baca. Yang ketiga, tak ada ambil berat. Nah, tengok. Orang lain duduk jala, bawa kita tengok, bawa kita jala kat Phuket, jala kat Fangan, jala kat Surat. Mari keluarga laki bini. Nah, laki bini anak berdara-dara. Nah, orang Farang, orang Arab, orang apa. Buat apa? Kita nak tak boleh lah tu buat apa? Oh, ustaz kita tak ada modal dekat tu. Dah, kita panggil tu. Dia tak ada terangat sikit tu. Nah, dia tak ada ambil besar, ambil gapo tu. Buat apa? Buat gapo tak boleh. Then, dia pahal hakikat tu, dia buat boleh. Nah, dia orang pahal boleh. Apa tu? Ya, sedara dikasih. Sebab tu lah, nikah bukan sekadar we makan pada bini, we minum pada bini, we pakai pada bini, we dia pakai pada anak bukan sekadar tu. Sedara dikasih. Sebab orang atas semua boleh buat lagu tu. Nah, lepas tu ingat malak bukan rezeki pada kocik abis kita. Dah rezeki pada Allah SWT. Banyak keluarga yang bila duduk dengan abis dia, bila duduk dengan ayah dia, dengan babo dia. Dah duduk makan sekodah, beringat. Dah cuma bawa tu babo dia mati, pak dia mati, abah dia mati, abi dia mati. Dah laki dia mati. Dah boleh buat umur lepas tu. Boleh kau tu senih, nampak senih pada masa duduk. Lepas tu lah. Dia kata rezeki bukan duduk di pak. Rezeki bukan duduk di laki. Rezeki duduk di tu. Hei. Nah, sebab itulah. Nak yang kata nikah bukan ramai lagu tu saja. Tapi nak yang kata nikah hukukun syar'iyyah. Salah satu kewajipan. Nah, nanti nah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa husnul ta'amulin dan eloknya dan moleknya kita bergaul, kita duduk dengan bini kita. Wa mas'uliyah adalah satu mas'uliyah sedara dikasih. Nah, adalah satu apa? Satu mas'uliyah. Nah, maka bagi orang tina wajibat, bagi orang tina ni adanya dah kewajipan, nanti bagi orang atas pun ada nanti juga. Sebab itulah dalam Quran dia ayat walahunna mithlul ladzi alaihin bil ma'ruf. Dah kita dah nak orang atas buat pada kita, nah sekian-sekian molek pada kita sekian-sekian. Nah, kita pun kena ada orang tina ni kan. Sebab itulah ustaz kecek orang tina dulu. Dah orang tina kewajipan orang tina atau kepandaian orang tina dalam nak ambil hati suami dia. Nah, dulu. Jadi, dah kita apa kita nak abang baik pada kita, abang cara kita, cakna kita, dulai kita, kita perlu kita kena bui kat dia. Gapo dia bukan alternatif timur sebelah dah. Nah, sedara dikasih. Maka, nah, panggil atas selapak lagu ni atau kepandaian ni, bukan kita nak gimmick daripada TV. Bukan kita nak ambil daripada goyang, yeah. Bukan nak ambil daripada warasan-warasan yang tidak pakai hijau dah.
Nah, kita kena ada lain. Gapo? Lain gapo tu? Lain kita nak gimik dia nah. Nama mana saudara dikasih? Kita kena klik pada Sirahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ustaz nak kecek ni, nak kecek masuk pakai nak biar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana? Daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beza sudah. Kita tengok apa tengok, tengok apa tengok hak Nabi dengan tengok hak apa hak barat, beza teruk-teruk. Nah, tengok hak Nabi tengok dengan hak orang, beza teruk-teruk. Dah. Sebab apa? Sebab Nabi kerja banyak tak? Kerja banyak. Nabi sibuk tak? Sibuk. Tapi Nabi deh. Nah, Nabi deh sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh itu kita mai tengok gapo katik. Dan sebab itulah bila kita tengok banyak manusia duk balas, manusia duk apa duk duk tekan, duk iri hati duk dah, tak puas hati dengan bini, tak puas hati dengan laki, nah balas gimari, pecah gimari, cerai gimari, bukan gapo dak tu. Sebab dia jauh daripada hak asal. Ya jauh daripada apa hak asli, ya jauh daripada hak Nabi, ya jauh daripada hak dia, hak di dah hajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita tidak apa tidak tahu atau Nabi romantik dia tu lebih pada kita lagi. Nabi romantik lebih pada gapo nama lagi. Romansiah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu romansiah, satu romantik dia tu yang lebih pada gapo lagi. Bila-bila kita dengar nanti tengok insya-Allah, kita dengar, Nabi ni dah lagi. Dok buat ni dah. Ngak kerja banyak lagi dia Nabi lagi. Tapi dengan bini dia ni Allah sudiat. Dah bukan seorang dok, lapan orang ni dia berlaku. Dago dikasih macam mana. Dah, sebab itulah daripada dah daripada mambak daripada mata air. Dah, sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dah kita boleh minum, kita boleh ambil air, kita boleh dah kecak. Dah kita boleh tahu, kita boleh rasa insya-Allah. Dah sebab itulah Allah SWT wayak dah daripada kita. Dah apa yang sakut dengan kehidupanmu, mukleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah nak semaya kama raaitu muni usalli saja. Dah, bawa tak nak semaya tengok Nabi, bawa tak nak haji tengok Nabi, bawa tak itu akidah tengok Nabi, bawa tengok di segi laki bini tak ada turut Nabi sekat abuk tu bukan sedara dikasih. Kita duk naun-naun, kita duk apa, kita duk royak dengan mulut free-free saja sedara dikasih. Dah, itu kita klip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhai royak dah pada kita, firman pada kita dengan bunyinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguhnya adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, contoh tauladan yang baik bagi siapa yang berharap dah berjumpa dengan Allah SWT dan hari akhirat, dan dia berzikir kepada Allah SWT kathira. Dah, maka bagaimanakah kita nak tengok? Nak tengok sini kena dengan mana? Rasulullah royak ke? Kata jawab, tak, Rasulullah tak ada royak. Kita dengar bini dia royak. Banyak ke bini dia royak? Sebab apa? Sebab bini dia duduk dengan dia. Bini dia duduk dalam rumah, bini dia tengok sendiri, bini dia rasa sendiri, bini dia kecek sendiri. Sebab itulah nah, Allah SWT suruh Nabi, isteri-isteri Nabi SAW royak apa? Royak semua apa yang berlaku dalam rumah dia. Nampak tu? Allah SWT amara suruh isteri Nabi semua tu nah, yukhbir Nabi kulli ma yaduru fi baiti. Kena royak apa yang berlaku dalam rumah dia. Siapa ke kucuk Siti Aisyah royak, katanya kucuk lagu tu. Siapa ke? Dah. Dia apa mana terpeluk? Peluk macam mana? Siapa setahu tu lah. Allahu Akbar. Dah, kita malu nak royak. Dah, tapi nak sini nak atas contoh dia tu dalam ambil hati. Dah, dalam ambil hati isteri dia tu macam mana. Dah, walaupun benar tu benar yang sulit, benar yang pengata, benar yang tidak boleh siapa tahu. Tetapi Allah Ta'ala royak lah dah. Dah, kepada Nisa'un Nabi tu yang royak tu. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Nah, ini Tuhan suruh sebut. Apa yang berlaku dalam rumah kamu wahai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayatillah. Nah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini Quran lah. Nah, suruh baca Quran, suruh gapo. Nah, wal hikmah, hikmah ni panggil hadis. Hadis ni ulama kata, nah, hikmah adalah syarah pada Quran. Nah, hikmah ni adalah hadis. Apa yang hadis Nabi SAW berupa apa? Berupa perkataan, aqwal, nah, wa af'al, perbuatan, dan apa lagi sedangkan dikasih? Nah, taqrir atau iqrar. Apa iqrar? Aku. Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi Nabi, nah, aku. Maka sini tu kita mari, nah, mari pahas itu. Sebelum daripada kita nak kecek, nak oyak, nah, cara nak masuk, nah, dalam hati bini kita lagi tu,
Sebab apa ustaz pilih dah tajuk ni? Nah, pertama kali kita nak tunjuk manhajul Islam. Mengata cara-cara Islam dalam duk. Dalam duk ber dah. Mengata kita ni beristeri, kita ni bersuami ni, cara-cara Islam dia apa? Dia hajar dari situ. Nah, bagaimana kita duk? Dan banyak orang kita ni tak ada padu. Berata dia tu menak di situ, Allah, tak ada padu langsung ha bini ha gapo. Tak sebelajar kata apa. Oh tak apa, saya alim dah, saya doktor dah, saya guru dah, saya gapo. Saya nyang kita kena belajar selagi dikasih. Nah, terutama orang yatim tak sempat belajar mana ha ni. Nah, apa? Ya dia sangat takut, takut nampak dia genuh, nampak dia dan nampak dia kurang, bukan. Ini adalah khatamah mulia, khatamah kemah, khatamah senuk, khatamah. Dah. Bagi kata duk apa? Duk mana duk dengan bahagia dengan isteri kita selagi dikasih. Yang kedua pula, sebab apa kita nak kacak buku ni? Dan sebab banyak orang yang peha pada orang tina silap. Nah, orang atas ni klik pada orang tina ni dengan mata silap. Nah, kata orang tina ni, oh, batu kena baca ayat Quran tu. Oh, katanya, gapo? Inna kaida kunna azim. Dah, sungguhnya tipu orang tina ni sangat besar. Nah, sangat apa sangat? Nah, sangat gapo? Sangat besar tipu orang tina. Nak kata tapi dia kata tu. Tuhai kata ke? Tuhai sebut. Nah, Tuhai sebut di atas lidah siapa? Atas lidah Raja Mesir. Napa tu? Ingat tak ketika Siti Zulaikha tu mari duk pitah, mari nak pergi Nabi Yusuf tu. Mari nak pergi suruh Nabi Yusuf tidur dengan dia, zina dengan dia. Gapo tu? Bawa tu Nabi Yusuf lari gapo tu ke? Pitah ke mari tu? Nah, gi pergi kocek, gi pergi baju dan kocek balik belakang atau nah cari balik belakang dia tu. Bawa buka pintu bak. Nah, bila duk lari pada Siti Zulaikha, Nabi Yusuf buka pintu bak. Nah, Azizu Misr, Raja Mesir duduk depan dah. Mana tu bila dia apa dia nak masuk. Di situlah. Nah. Jadi Nabi Yusuf kejut. Bini dia pun, bini raja pun kejut. Nah, bila kejut situlah. Nah. Bini kata Yusuf dah mari duk nak buat saya, nak itu saya, nak tidur saya, nak gapo saya tu. Nah. Lepas tu ada budak sore dak dalam tu dia kata, "Baninglah." Nah. Tengoklah kalau sok baju Yusuf cari balik depan, makna kata hak tina tu duk pengkan tua senyuh baju Nabi Yusuf misalnya. Nah, makna kata Nabi Yusuf duk nak kongkun dia, dah budak tu mari pada tina tu atau bini raja tu mari dia harap baju tak sei misalnya. Kalau lah cari balik belakang, maka kita cek kata Nabi Yusuf kau tu Nabi Yusuf duk lari tak sei. Dia mun duk senyuh kau balik belakang duk kacau nak pergi dia. Makna kata bawa tengok ke mari cari balik belakang salah. Lepas pergi mari tu, barulah raja tu kata, "Inna kaida kunna azim." Sungguhnya, tipu daya orang tina tu sangat besar. Sini ulama kata, bukanlah perkataan Allah sini. Perkataan siapa? Allah SWT duk firman, duk cerita pada kita, perkataan raja. Raja apa? Raja Mesir tu. Nah, tapi orang tina daya, tipu dia tu, dia nak bunuh Yusuf ke? Tak. Tipu dia tu, dia nak apa? Dia nak kasih. Ya nak pada orang yang sebab raja tu tak ada dari mana tidur dengan dia. Tak ada dari mana we hati pada bini dia. Tak ada dari mana cara bini dia misalnya. Pada dia nak pada orang atas yang boleh cara dia, boleh gapo dia tu lah. Sebab tu dia buat lagu tu. Dia buat benda salah dia buat. Tapi tolak kau daripada apa? Daripada sepengah retina dia buat apa? Dia buat yasan ni ya gapo. Dah bini kita dia buat yasan ni ya gapo. Dah perbuatan dia tu dosa haram. Tapi tolak kau daripada gapo? Ya kasih. Kasih tak sebab abang dia boleh ke orang lain. Tak sebab abang dia pergi ke orang lain. Tak sebab abang dia beci ke dia. Dia pergi buat. Dia tu tolak ke molek. Tolak ke dia tu. Tapi dia pergi buat tu salah tu. Dia pergi buat ubat. Dia pergi buat menyuk. Dia buat gapo. Tu salah tu bangga tu. Dah dia kasih tu molek. Tapi bila kita klik dalam surah Yusuf juga. Dah. Nabi apa? Nabi Yaakob atau. Mewingat-wingat. Dah. Wingat-wingat gapo. Wingat-wingat tipu daya adik akak mu. Tipu daya adik kakak apa Nabi Yusuf. Tipu daya pia yate, orang yate. Orang yate ni tipu daya dia ni lebih jahat lagi pada tu. Sebab apa? Siapa nak bunuh siapa? Nak bunuh adik kakak. Fa yakidu laka kaida. Hei Yusuf, jangan royak pada adik kakak mu atau memipi malas. Nabi Yusuf la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan royak. Kata mu nampak bintang, nampak bulan, nampak mentari apa nama tu. Bila mengoyak pada dia nanti fayakidu laka kaidah. Ulama kata
Dah, tipu orang harta ni lebih teruk lagi. Tipu orang harta ni siapa bunuh? Tipu orang harta bunuh, tipu orang Cina kasih. Kena beza situ antara dikasih dah. Ha, tipu Zulaikha tu. Dah, kaidukun azim, dia kasih pada Yusuf. Dia nak duduk pada Yusuf, nak Yusuf cara dia tapi dengan cara tak kenalah. Dah, tapi tolak ke kasih. Hak nun tipu juga, tipu adik. Nah, sebab nampak Nabi Yakub kasih doa kepada dia, kasih doa kepada Yusuf ni. Ah, tak boleh fak-fak itu. Iblis mari tak boleh lah. Nah, nah, kena buat kena bunuh. Uqtuluhu. Ah, bunuh. Nah, ah, mana tahu bunuh dia. Awi tarahuha arda. Nah, ah, nampak tu ambil dia tu, nah, rumah mana tahu itu rumah dia di atas bumi apa nama tu. Sorak gimari-gimari. Dah alquhu fi ghayabatil jubbi. Tahu dalam telaga, dia mati situ. Tengok orang ate dia jahat, dia apa dia wang pen gapo nam jahat selerok mati. Sup mati. Orang tin ada orang tin kasih bukan apa dak. Dia hoya tiok. Kita kata apa dia lagu tu? Bukan apa adik kasih kat abang tu. Nah, abang tak ada padu kat adik. Abang tu adik giwak kau tu, giwak kau ni. Ha, iyo tolak ke molek kasih tapi cara dia dak kena. Sebab itulah nak kena macam mana? Guna sihir. Sihir mana? Sihir hak Allah. Hak tu hak hajar dah. Hak kita kecek dah. Dah 10 siri tu kan. Cara ambil hati suami. Hak tu sihir Allah. Dah panah ambil hati. Panah apa panah. Panah perap tua laki dia. Gapa nama tu. Dah panah janguk hak tu. Sihir Allah. Ada pun pergi cari. Bama nengok. Gapa nama nak wi. Gimik pasir. Gimik paku. Gimik gapa nama. Bama tu wi paku. Wi pasir. Wi. Wi liling. Wi miik. Wi apa. Wi ah, pelak-pelak lah. Itu haris darah dikasih. Dah, maksudnya tolak ke orang Tina ni. Nak ui orang tepih. Kata orang Tina ni bukan dia tu. Dah, nak tipu kita tak ada. Orang Tina tu nak tupai kita. Dah, walaupun kita kata orang Tina ni naqisatu aqlin wa din. Orang Tina ni kurang dari segi agama. Ya, ulama tafsir kata kurang dari segi agama ni. Ya, tak sepengar orang yata ni tak ada mari. Boleh ni, tak ada mari. Hei, boleh pergi sejik sokmo, boleh baca Quran sokmo, boleh pergi Quran sokmo, boleh buat ibadat penuh. Orang Tina ni mari boleh ni 15 hari kena beradu. Dah dia mau puasa-puasa dia kena apa kena qada mula pula dak sedaklah puasa suku. Dah dia panggil atas situ kurang agama. Dah bukan tak dia dak ti agama kada dia tinggi pada kita lagi. Dah orang ngaji Quran dengan ustaz Tina saja. Dah orang nak ngaji dah dak obrong go tu orang Tina saja. Orang atas tak ada. Dah ha apa ya kerja banyak luar. Nampak tu? Mana kata orang Tina ada aling ada juga dah saudara dikasih. Lagi pula naqisatu aqlin. Nah, kurang dari segi akal fikiran ni bukan kurang dah nak atau turun pada yang tak. Dah sebab itulah Islam dia dah bila retina jadi saksi kena ada dua. Seorang yang ate dah kalau tak ada seorang yang ni mari orang retina. Dah orang retina tak boleh seorang kena ada dua. Apa? Fatadilla ihdahuma fatadhakkira ihdahuma al-ukhra. Nah, seorang tu nah yang retina dia mudah mudah lembut, mudah ambil rasa mudah atifi. Wasa kesia weh kat orang bunuh orang tu. Nanya ke dia mata dia. Demo ni bunuh orang, demo ni itu. Nah, demo ni sikit-sikit ada hak bunuh orang ni. Nah, lepas tu bila orang Tina kita kelih. Nah, kelih nak mata dia belah, kodok nunu, dia susah dah. Pakai dok leh, dak bukan demo ni. Panggil tak saksi dak pandai. Tak apa, ia ambil perasaan tak dapat. Tapi tu kena ada dua orang Tina. Nah, tapi yate ni seorang cukup dah. Tapi Tina ni dua orang. Sebab apa? Nak kisah tu aklin. Sebab apa? Sebab dia tak guna penuh akal dia tapi dia ambil perasaan mari tak. Molek. Nah, tapi Islam dia mari tu dah. Dia mari akid retina juga. Nah, orang kata ni tak boleh lah nak latu. Kamnai, kamnan. Nah, orang kata perkataan mana perkataan itu tapi orang retina dia boleh tolong. Dia boleh gapo saudara dikasihi. Nah. Ni nak tahu nak wui sebab ustaz kecek buku ni sebab nak ayat kata orang retina bukan lagu tu. Nah, sebab orang retina ni nah. Retina lah. Nah. Sungguh ustaz retina banyak dah banyak ahli neraka retina ya. Buat apa kita nak kelihat tu so? Buat apa kita tidak kelih pada ni? Pada mak yang kedua bagi kita siapa? Kakak kita. Banyak orang yang mak mati kita diperuk oleh kakak kita. Kak kita besar sikit pada kita. Nah, kak kita. Cara kita. Sebab dia tu jang tinggal ngaji kak, nak wei adik ngaji banyak. Dah. Anak kita dah siapa pergo anak kita ni boleh menjadi tabir boleh menjadi halangi boleh jadi dah binting dah mari sekat kita daripada nako. Sebab itulah siapa yang ada anak tino dua orang maka dia apa dia pergo molek terbiah molek maka dia tu dah boleh melepaskan kita daripada nako dan boleh masukkan syurga dah mok kita duk di apa duk di mok kita lah syurga kita nako kita mata retina bini kita pun sama. Dah, saudara dikasih. Dah, apa lagi? Nampak tu?
adik kita bersama, anak kita bersama, tina-tina. Bukan tak tina tak akan kerja tak tina ni. Nah, tu hai akak dia kecek harga tina, hak masuk satu syurga banyak. Nah, ha yang kita duk kelih. Harga tina ni neraka straight, bukan. Nah, ini mak kata salah satu. Tiga pula. Nah. Karena ustaz nak kecek buku ni kerana banyak. Nah, ibu-ibu dan nah kaum ummahat dan akhawat-akhawat dah duk panggata duk merayu atau duk mengadu. Oh, nama reno ustaz habis dah ramak ni Allah. Abai ngisak, abai pongoh, abai bakang, abai gabu kita ni Allah. Akbar kita getino ustaz habis gaya ni kita ni. Wak go tu dak kena, wak go ni dak kena. Pero anak dak kena kok tu kok ni tak wirui kok tu mana ustaz kayak marang lah. Nah, wayak dalam sidi pertama tu. Jadi panggata rayuan-rayuan orang getino tu. Nah. Nampak tu? Mana tu? Di sini kita kena wayak pada riata wiya pehate orang getino. Sifat yang macam mana, sifat dia macam mana, bentuk yang macam mana, hati yang macam mana saudara dikasih. Tengok pula saudara dikasih. Sebab apa kita nak kecek buku ni? Sebab kita nak itibak. Kita nak apa? Kita nak itibak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dia dalam dengan bini dia. Sebagai unmuzah, sebagai satu contoh, sebagai bab yang, sebagai tuayang untuk kita boleh ikut dia. Nah, inilah panggil kita pak sebab yang kita nak kecek. Nah, nak kecek ni mana tak ni dengan sebab nak ayat orang atas ni orang yang dah yang raja, dah orang depan, orang atas ni orang yang cara semua duk ditangi belako, dah. Ha, lari suruh tak leh nak ha boleh tak leh apa tu duk dia duk di atas semua. Tiga pula, nak ayat orang tina ni nak we fuck kita tu peh kata orang tina bukan seperti mana kita duk mikir. Bukan duk peh kata orang tina bukan seperti mana kita duk apa kita duk boleh duk gamuk-gamuk duk duduk wasa duk. Nah. Lepas tu kita dah patik-patik kepak nak pahal kata kita ni duk royak lagu ni untuk apa? Untuk kita boleh ikut sunnah Nabi SAW. Satu lagi saya dikasih satu kaedah nah. Ni banyak saya duk tanya orang tina dah, tanya-tanya ummah ibu-ibu. Orang tina dia royak dia satu orang tu baik mari dia merayu hari kata, "Ustaz, kita abai kita huduh tak ada apa, ustaz. Kita tanggung boleh." Ramah dah. Kita tu, orang tina tua janguk, tengah tinggi, sepuluh kabur tu kan. Tapi laki huduh, kita mikir syaitan, duk kecek dalam kepala kita. Laki yang kenek lagi lah, dah. Hidup kepek lagi lah tua hitam, tapi duk boleh. Orang tina dia kata, dah orang tina kata, dia, dah sanggup, dah. Duk dengan laki, tak janguk tak apa, dari segi rupa. Dia sanggup duk dengan, dah sanggup boleh abel, bodoh tak apa. Nah, tak apa cidik tak apa. Nah, sanggup duduk dengan abai yang fakir tak apa dia kata. Nah, susah tak apa dia kata. Dia sanggup duduk. Tapi kita tengok anak dia kaya. Yang pok dia tu kerap putus dengan dia. Ada hak tu dari TV sorang dah orang selain kita. Dan anak dia kaya. Nah, lepas tu pok dia tu jadi dah yatim, jadi dah orang yatim nak bagi dia lah. Orang waruh dia kaya sepenuh dengan dia lah, orang royalan lah. Tapi dia tak sih, dia nak pada demon ni. Nah, demon ni susah demon ni apa? Dia kata, dah. Ayah dia mula-mula tu kata, ya, tak masalah laki huduh. Yang kedua pula, tak masalah laki tak ada cidik mana. Yang ketiga pula, tak masalah laki fakir. Yang keempat pula, tak masalah laki orang tak tahu apa keturunan macam mana. Dia tak kalut situ. Dah. Tak masalah boleh ngawai kapung tak ada. Tak masalah laki dia tu, dah. Laki dia jadi pak yang necah mutu walaupun dia gelamak dengan menyok sokmo. Nah, tak masalah dia boleh dengan orang motang, tak masalah dia boleh dengan orang benar, tak masalah dia boleh. Hak masalahnya hak dia tak boleh timonyo, tok laki fangah huduh. Lepas tu kita duduk mana situ? Ya tu hak tu tak boleh timo ustaz. Mari janguk sepeng darah macam mana mari fangah huduh Allah, tak usah ustaz. Auzubillah. Siapa sangka tu dia mau telefon mari. Saya kata, saya nampak kena royak atik kepada fafak kita ni. Atau getino yo sanggup sabar dengan laki, tak janguk tak ada gapo. Nah, tak yanguk tapi masya Allah akhlak dia bagus. Nah, laki dia tu, nah, tak ada cidik tapi dia tu agak betul-betul sijik semua, apa nama tak ada cidik sepanjang kita dah pandai, dah pandai tipu duit, pandai gotu, dah pandai panggil tu betul-betul. Nah, dia dah itu. Nah, untuk laki sesok, untuk laki fakir, dah hijau kata dia boleh cari duit. Nampak tu? Ya tak kalau laki bukan orang dah ada tamning tinggi-tinggi laki ke apa sama ada tak ada gapo tapi dia tu orang yang cincai orang yang dah yang apa hormat aku hormat dia dah
aku tidak apa tidak tidak apa tidak gaduh mana laki saya ni. Nah, orang kampung biasa, orang apa nama tu. Tapi saya sekabutnya untuk laki yang nah, yang akhlak huduh, yang perangah huduh, yang walaupun janguk setara mana, walaupun kaya setara mana, walaupun nah, tinggi setara mana, tamneng gapo tinggi dari dunia ni sub langit pun, nah, panggil tu. Dia nak timo tak boleh. Ini panggil tu satu kaidah. Pegel satu kaidah. Orang tinang di situ. Sungguh rezeki dikasih. Nah, saya rasanya ibu dan bapa setuju berlaku sini. Kita nak pada anak kita dah laki yang berih semaya podok kecek potok panah. Nah, apa tu tak ada kerja ke apa nama tu. Misalnya dah frangah huduh. Tak ada kerja kita bersyarat hijaui, tapi main frangah huduh ni tak boleh timur saudara dikasih. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh itu nah kita mari duk royak sebab gapo kita nak itu. Nah, oleh itu kita mari kita kecek salun dah hari ni insya-Allah. Satu kepandaian, satu penggata selapak dalam kita itu dengan bini kita pertama kali, iaitu at-talattuf wad-dalal. Kita kena berlemah lembut dengan bini kita. Kita kena marah, kita kena suka-suka dengan bini kita. Kita kena apa, kena ambil hati, kita kena galak dengan bini kita. Jangan kita duk buat dah kita dengan bini kita, sepanjang kita dengan murid kita nak kelola. Kalau saya dengan anak murid kita ni kelola acik-acik khas perut dah suka, baru dengan bini tak boleh. Kita kena duk jadi apa, jadi seorang yang pengen diri. Jangan saudara dikasih. Nabi SAW bukan macam itu. Nah, ada antara gamare mulatafah, gamare kelola, gamare duk mudah-mudah suka-suka dengan bini ni. Nah, manyo bermanyo dengan bini. Dah kelola dengan bini, duk main dengan bini ni gamare Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di antara gamare dia, Rasulullah selalu panggil dia dengan nama mula-mula. Nah, bi habbil asma'i ilaiha. Rasulullah panggil dia dengan nama yang mula-mula, yang nama yang dah Siti Aisyah tu suka nama ni. Imma dia kecilkan nama, misalnya dah Khadijah, Khudaijah, misalnya kalau asa Aisyah dah Aish, misalnya dah mangata panggil yang molek dek dah ummi, misalnya atau dah yang panggil hey nate tu Allah, nate tu ponyo dah nate tu weh gapo panggil molek dah panggil nama dia tak apa, panggil molek. Ummu saya kenal orang Arab bila dipanggil nama bini dia. Ya Ummu Abdullah. Ya Ummu Abdullah, ya Ummu Al-Husain, ya Ummu Ismail, ya Ummu. Dia panggil ummu, dia panggil kunyah. Dengan apa? Dengan gelar. Nah, nampak tu? Okey. Nah, situ kita boleh buat saudara dikasih. Maka tengoklah. Nah. Benar lagu ni saudara dikasih. Kita nampak Rasulullah SAW acak. Dalam hadis-hadis yang kita dapat hati bahwasanya Nabi SAW dia berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, panggil dengan nama yang molek seperti mana dia kata ya Aish. Nah, setengah pula bahasa Arab banyak dah, ya qalbi, hatiku, ya ruhi, ruhku. Nah, mana kata cara-cara panggil itu, cara panggil itu lain dah. Nah, yang sepakai bini kita terpanggil molek sikit, saya ada nama juga. Kena panggil sepanggil kucing ni. Hei, bis. Nah, mung. Nah, mungku. Saya tanya dekatnya kacang biar. Kacang bini. Allah, siapa mungku nak kacang bini? Nah, la ilaha illallah. Nah, kawai. Allah. Abai lah. Nah, abai ke, abi ke. Nah, yang kita kawai. Itu panggil tak. Kacang pelafa tu tak kena dah. Betullah. Siti Aisyah radhiyallahu anha dia mula ke apa dengan ya dah Rasulullah SAW dia panggil kepada dia, ya Aish, hada Jibril yuqri'uki salam. Hey Aish. Nampak tu? Hey Aish. Ya nama Aisyah tapi dia panggil ya hey Aish. Ini Jibril. Dah. Dia kirim salam padamu. Dah, maka hadis ni muttafaqun alaih. Maka banyaklah kita dapati dah panggil Nabi SAW kepada isteri dia, panggil yang pendek-pendek, panggil yang molek-molek. Nah, satu ketika Nabi SAW panggil pada dia tu, ya Humaira. Humaira. Humaira daripada dah Hamra, daripada Megoh. Hey Megoh. Nah, hey ibu Megoh misalnya. Nah, atau Megoh dalam bahasa Arab ni makna kata putih yang nak pergi pada Megoh.
Nah, ya Humairah, Siti Aisyah dia suka lagu tu. Nah, panggil dek, dek, dek saya kena panggil dek, dek, dek. Umi, 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 kita hormat pada dia. Nah, nampak tu? Jangan kita panggil nama apa? Nama, nah, nama, nama dia. Eh, mak, mak. Pia mak. Oh, bini, bini nama Asma. Allahu Akbar. Nah, nama Asma dia panggil mak, mak pula. Nah, sebab ada orang atas. Nah, mana tu? Di sini kita kena jaga selagi dikasih. Panggil adik dengan, nah, dengan perkataan yang molek. Nah, kalau cerita gunung sosial, Melayu ni kita nak gunung apa? Nah, kekasih panggil kekasih dah. Oh, kekasih. Nah, oh kekasih, oh apa bahasa Malaysia, kita bahasa dekat Malaysia, kita dengar banyak. Kita bahasa Sia pun ha, tiraklah apa nama kita panggil dia. Nah, ada demo tu dia puasa tu, berkata hoya-hoya panggil tu sudyak dah. Eh umi, mi, mi. Nah, panggil tu, panggil umi, panggil apa nama tu. Bukan yang niat temuk dia tapi panggil lain nak wilkat lidah nak wi mak, nak wi anak dia panggil umi, umi, umi misalnya. Nah, mama misalnya. Nah, go to go ni misalnya kita panggil. Nah, yang kita panggil nama dia. Nah, tak ada apa tapi panggil tu di segi panggil tu di segi talatuf. Nah, kita nak lemuk-lemuk dengan dia, kita nak hati dia, kita nak apa kita panggil lagu tu sedara dikasih. Nah, lagi pula sedara dikasih kita dapat Nabi SAW selalu. Nah, dia klik daripada hijau tu letih cekak sedara dikasih. Satu ketika Nabi SAW dia klik daripada mana? Dia klik daripada Ghazawah. Ghazawah tu daripada satu peperangan. Dengan sahabat dengan Siti Aisyah ada. Siti Aisyah duduk atas hudaj dia, duduk atas uta yang ada sepengah umuh tu lah. Duduk di belakang uta. Bila Nabi SAW siapa nak masuk kek Madinah tu, kek bandar Madinah tu, Nabi SAW suruh sahabat, eh, fafak demo, pergi dulu lah. Ya klik daripada perai. Nah, pergi dulu lah. Pergi. Kalau sahabat pergi, lepas tu dia turun daripada uta dia. Dah tinggal apa? Tinggal dia dengan Siti Aisyah. Ya panggil Siti Aisyah, panggil bini, panggil ya Aish, ya Humairah. Nah, turun mari. Nampak tu? Turun mari. Bila turun mari, dia kata, lawa dah kita ruang ni, tewah kali. Tewah hunga. Nampak tu? Tewah hunga. Dengan pihak, dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, sahabat masuk Madinah pula dah, tinggal dia dua orang ya. Bila tinggal dia apa dua orang tu dia tanya dan Siti Aisyah kita tewah lagi tewah apa tewah hunga dua piam-piam ni maka Siti Aisyah pun tewah tewah dengan Nabi SAW tapi nampak nah siapa royak Siti Aisyah royak dah hadis Aisyah nah mana tu dia lari tu fasabaqtu nah maka aku benar kerana apa kerana aku kurung ke aku halu Rasulullah moga orang tua lama hari ni Rasulullah dilitah oleh pak oleh oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah. Nah. Lepas tu bila nah duk tak lama ke apa tu? Nah, dari satu perjalanan Nabi klik lagu tu juga. Siapa ada siapa lagu tu juga semua sahabat pergi dulu. Nah, tu tewah mula pula. Nah, Rasulullah nak apa nak talih ni? Dah demo benar kawan ni kawan tak leh. Dah kena tewah kali lagi. Nah, dua kali. Kalau seri, nah kalau seri kena buat kali tiga tengok piam-piam ni. Kali mula-mula tak ada kira. Maksudnya kena buat dua kali. Jadi buat mari klik pada perjalanan ni. Nah, hak lain pula lah. Tewas pula. Tewas sekali tu pula tu. Siti Aisyah lah. Waktu Siti Aisyah tu kena banyak isi kot. Jadi saya ni ada naik isi, ada tubuh sikit kot tu. Lama sikit lah. Nah, tekoh dulu tu Allah alam lah sengih semua mana tahu lah sengih 2-3 bulan ke setahun lah betulnya dulu tu amo khifah gapo khifah ni gak ingat tubuh lagi gerah Siti Aisyah tewah Nabi dah litah pula nak dah litah Nabi pula tapi sekali ni Nabi litah dia apa kerana dah naiknya isi jadi apa dia kata kerana apa dah naiknya isi saya atau naiknya tubuh saya naik nak saya nah kali ni Nabi benar maka sekat tu nah mana kata seri situ dah. Mana tu? Nak ayat tu gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila klik hijau tu. Klik perai. Kita yakin katanya bila kita klik mari daripada musafir kan. Klik pada ngajar misalnya. Dah, bini kita lama buka pintu sikit, selerok. Bini kita tak ada rumah, selerok. Bini kita tak ada akik air sikit, selerok. Bini kita tak padu sikit, selerok. Bini kita sipai lembek, tak apa.
lama sikit atas tak ada sipai lembek. Semua-semua kita dah ajar dia tu. Buka kipas nah, buka air nah, sipai lembek, bau semua punya, semua bau sedap dah. Amo klik kerja letih, tapi Nabi tak. Nabi klik pada perai lagi. Nah, suruh sahabat turun. Dia lagi dia nak ambil hati bini dia. Dia lagi wewe masa pada bini dia. Tak ada kata, oh, dia pula ajak tu. Bukan Siti Aisyah apa? Hei, kata abis dia tak, oh, jale. Apa? Kereta tu tak ada sedang dikasih. Eh, tak ada lah kereta. Dah, kereta pun tak ada. Tak ada. Eh, nak kecek dah. Jalan dengan utuh. Tengah panas ceng. Udara dulu, udara semum. Udara yang penuh semula ni. Semula ni tu. Di negeri Saudi tu, di judah sendiri tu. Mari payut ke apa? Ribut-ribut pasir. Mari pasir tu dah, adik. Dah, adik kereta-kereta nak pergi tak boleh. Dah, saya tengok dalam-dalam tu. Kapal Malaysia, dah, jatuh. Runway. Dah, jatuh. Itu mana tu? Jatuh mana tu boleh-boleh nak naik kena tahu jatuh. Nah jatuh mana tu jatuh jalan dia tu. Nah gi pergi geduk dalam pasir. Mana tu? Nah udara tu panas lagi, letih lagi, penat lagi. Nah banyak tu berhajat pada berehat lagi. Nampak tu? Tapi Rasulullah tak ada atau eh saya ni ketua, saya tu guru, saya babo, saya ustaz, saya ni. Nah saya ni orang besar, saya ni tok ni tak ada. Mai kita tewah. Mai kita main. Dia kata, dia tu letih cekak tapi dengan bini dia tenti. Nak make hati bini dia. Nak make hati bini dia. Sebab bini dia duduk atas hutan sore. Nah, dia duduk atas hutan suku sebab mungkin ramai sahabat kan. Bukan sepuluh kita ni kereta ada lagi. Dah, kadang-kadang kita ni puas naik kereta apa. Dah sejuk getah duduk naik kereta. Dah klik mari tak ada pasal letih pun ni. Dah, duduk atas kapal apa senang. Apa pun, pergi bakok, regah, apa nama. Lah, Nabi tak. Nabi keluar mari dengan utuh ke apa nama. Nabi ngepek tak? Tak, saudara dikasih. Inilah contoh yang pertama yang kita boleh rayak pada bapak kita. Katanya, Nabi SAW, nah, dia, nah, we masa kepada isteri. Dia we masa kepada bini dia. Nah, dia kelola dengan bini dia. Dia main dengan bini dia. Dan nah, alangkah moleknya kalau kita petih-petih. Yang itu doa kita. Kita nak saya apa? Yang ini hand care tu. Arah. Kita klik hijau. Duk hijau tu ambil pagi, pukul 8, sekat pukul itu lah. Bini cokong rumah. Berata klik pak, pakai baju, pakai apa nama tu, buah kasut pun lagi, nak gelasok pula. Tapi ni cokong klik. Mana banyak kita ambil bini kita, pergi jalan sekali. Pergi jalan. Dah kita nak lasok apa nama, kita lasok dengan bini kita tak apa. Cari tempat-tempat orang tak ada. Kata sikar dengan bini kita tak apa. Dah bini kita ada, kita pergi lah mana-mana dia. Dah kita main dengan dia. Ila dia letih. Ya apa, ya klik mari, hijau juga, ya klik nak tidur, satu lain. Nah, main lah. Gapun nama hak ada kawasan di rumah kita. Benar kat rumah kita boleh main. Nah, lah ni Alhamdulillah. Main tak bahawa, tak bahawa gapun boleh. Nampak waktu main, baik pintan lah. Main gapun nama hak muda-muda. Dah setengah-setengah tu klik lagi main game dengan bini. Tak bahawa dengan bini. Molek. Nah, bukan tu. Oh, jadi gapun ni galak muda, galak tua weh. Dok, bukan galak tua dok. Nabi SAW adalah contoh pada kita. Nah, mana tu kita hajar. Kita main dengan bini. Kata sikar dengan bini kita. Nah, kita apa kita berjalan dengan bini kita. Oh, pergi patah kita jalan, bila-bila kecek, bila apa, mana tu? Serenok saudara dikasih. Nah, bahawa kita tahu, oh sibuk ustaz Allah. Tapi ya, kita ni, nah, dulu buku itikah tak ada. Oh, dia semua kerja besar. Bila kita pahal, lah ni kita itikah tak ada lah. Nah, mana tu kita pun, ada apa kita itikah, apa kita pahal. Nak ayat tu tak ada, nak buat dengan bini ke apa, saya rasa tak. Dari kita pahal sekarang, kita boleh buat seperti Nabi buat. Nabi tak ada lebih pada kita lagi. Nabi sibuk lebih pada kita lagi. Nah, tetapi kenapa Nabi SAW dia boleh buat? Nah, ini kata salah satu contoh dan banyak lagi. Ada contoh-contoh yang saya nak akak. Nah, pada fak-fak kita. Dalam kita nak ambil kepanai seorang suami dalam nak ambil hati isteri dia. Gambar yang mula-mula ni. Nah, banyak lagi gapa-gapa cerita-cerita yang saya nak akak. Nah, daripada hari-hari Nabi SAW, wifak kita boleh buat. Wifak kita tu boleh itu hati. Jangan buat tak ada semua. Tak ada. Inilah bini mengaku lain. Bini kata, abis tak urut ni, abis baru kulit hijau ni, nak tidur. Ha, tak apa. Nah, kita pun duduk luar rumah, duduk jiru bunga, duduk kot tu, kot ni, kot tu, nunggi mari, sapu tepi rumah. Lakai rumah, tak apa rumah, naik tahap, naik candua, sapu. Tak ada gapa lah. Nah, nampak tu? Ya, apa dia ada kak? Nah, demo tak leh. Nah, tak leh itu. Tak leh apa, tak leh bangat tak? Nak klik letih-letih berehat. Molek, seorang isteri, duduk rumah, buat tak abel klik. Ya, sipai tu, sipai. Tapi abel tu. Duduk pakai hijau tu, lapar je lah. Gilasok pula, klik ngorek pula. Nah, sudah buat tu ngorek ke apa nama tu, mani-mani sipai, duduk sijik pula, sampai isya pula.
Dan lepas esok, geduk kedai kopi pula atau geduk buang dengan sain pula. Klik-klik pukul 10, klik-klik pukul 9, tidur. Lagu tu ke hari kita hari-hari. Sibuk kita, sibuk. Nah, siapa nak dengan kita nikah mula-mula kita? Sijik-sijik ada kita tak turun. Apa? Nak becek tak boleh dengan apa dengan bini kita. Nah, nikah mula-mula ingat tak? Lepas tu kita nikah mula-mula hari tu, Allah dia mahu tak nampak. Mata bayar-bayar tak nampak. Nah, apa? Apa tu kau tu bangang tu kau kita duduk dalam Syahrul Asal. Duduk dalam bulan ni apa kata madu tu kau tu. Nah, manis belako ke apa nama. Apa? Kita buat, ya buat. Dan ni sebab apa kita kurang? Rumah apa tak sedap, puas kesik. Tak sedap, tak senang, sedap dari luar. Padahal rumah cukup. TV tu besar, dah besar pada apa lagi TV. Dah 60 inci besar, molek besar. Tapi tak sedap juga. Dan nak gapo kita situ. Nah, tubik luar semua. Janji dengan sayang semua. Satu ahad pun kata sikap. Wah, lagi. So, hanya klik mari su. Lepas tu gelap. Bini kata, hari satu ahad pun. Abel tak ada juga. Abel ni. Duduk di kita sedang dikasih. Nah, kita tengok Nabi SAW. Gi perjalanan mana-mana. Dah Ustaz Yadah tu. Ya, jepuk undi. Nah, boleh Hafsah, boleh Ummu Salamah ke. Boleh Aisyah apa. Mana kata dia pergi bini dia. Nah, mana kata dia tak lepas. Tak itu. Alhamdulillah umur Nabi duduk dekat dengan sijid. Nah, mana tahu sudah pak klik rumah. Banyak ke Nabi SAW? Nah, duduk di mana? Orang panggil dia kolek ke Nabi duduk rumah kolek ke. Nah, kolek ke Nabi SAW duduk apa? Duduk rumah. Orang mari rumah. Orang mari tanya rumah. Orang mari mana tahu? Tak ada atau duduk suku dak. Dah hijau tak apa kita boleh hijau tak apa. Nah, tapi yang berak doa hijau tinggal bini-bini duduk sore semua. Dah orang tin cuba tanya adik ada wasah hati pak adik dengan abang cuba royak adik cuba telah tanya adik akan royak banyak bertamu kita yang malah dengar oh banyak weh nah oh kita getino ya yang kacau tu kita ni mari duk mikir lagu tu saudara dikasih itu tak kena saudara dikasih jam pun 7 lebih dah insyaallah kita akan sama pula pada esok hari pula dalam siri yang ketiga silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak benar dan betul itu hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita hidup dan segenap kita hidup seperti Nabi SAW hidup dan segenap seperti mana Nabi SAW dia hidup dan dengan isteri dia dan dengan isteri-isteri dia yang ramah tu dan bagaimana dia hidup kita pun dan kita tak say sampai situ ni dan kita nak sore ni pun nak wis segenap nak wis sedap dan sore pun tak sedap dan Nabi ni banyak orang tu dan dia boleh buat dan pas sore tak nak kecek Nabi tu. Nah, apa kita ni sorang nak tak leh. Nah, ustaz kalau rasa boleh banyak orang mensupport ulah dia main dia nak main hak sorang pun tak leh tak rok semualah kita ni. Nah, oleh itu kita kena faham. Nah, kita kena faham dan kita kena ikut Nabi SAW. Semoga dengan bila sebab kita ikut Nabi tu, ikut Nabi tu adalah kita kasih kepada Nabi SAW. Sebab itulah Nabi kata, wa man ahabbani, Nabi SAW ayat kata wadhalika min sunnati. Nah, kita ambil sekali hadis lelaki. Wadhalika min sunnati. Nah, faman ahabbani? Nah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, itu adalah sunnah dia. Bila sunnah dia tu, siapa yang menghidup sunnah Nabi. Kita nak hidup sunnah Nabi, hok betul ni dulu. Nah, ayo Nabi bini pak ya, Nabi bini lah apa ya berkepak. Nah, kalau kita boleh hidup tak? Boleh hidup tapi hidup ni dulu. Hidup hok sore dulu. Ahya sunnati ni. Nah, maknanya kita hidup sunnah Nabi dalam dia buat dengan bini dia apa kata. Nah, adzalika min sunnati, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa menghidupkan sunnah aku, maka dia telah kasih padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa kasih padaku, dia akan bersama aku dalam syurga. Kita nak bersama dengan Nabi dalam syurga esok. Mudah-mudah ya kita boleh buat. Kita dah bini kita dah umur kita dah. Hanya beki hati ya, hanya beki cara ya. Dia kita duduk. Nah, yang kita duduk gaduh nak wahak lain dulu. Dah kita wahak ni wisperno insya-Allah. Dah hidup kita akan bahagia dan segerna dan dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.